Kita udah lewatin banyak banget. Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Kebahagiaan tengah dirasakan oleh para pasangan kekasih yang baru saja melepas masa lajangnya di tahun 2023. Dari sekian lama berkelana mencari jodoh, akhirnya mereka menemukan jodohnya di tahun ini. Namun, sayang sekali, tahun 2023 belum usai, ada pasangan selebriti yang ternyata sudah memilih untuk bercerai loh. Waduh, kenapa nih? Kita intip saja yuk, mulai dari Jessica Mila hingga Julian Jacob. Ini dia, 7 pasangan artis sudah menikah 2023. Jessica Mila dan Yakub. Aktris cantik Jessica Mila sudah berhasil melepas masa lajangnya di tahun 2023. Mila resmi menikah dengan sang kekasih yang bernama Yakub Hasibuan pada hari ini, Jumat, 5 Mei 2023. Pernikahan tersebut dilangsungkan di gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur. Keluarga serta juga orang-orang terdekat dari kedua belah pihak datang untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Prosesi pemberkatan pernikahan sangat berjalan dengan mulus. Mila dan Yakub tampil serasi dalam balutan busana pengantin paduan warna putih dan krem. Kepada awak media, Yakub dan Mila mengungkap bagaimana perasaan bahagia keduanya, sebab sekarang mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri. Meski awalnya sempat tegang, akan tetapi Mila bersyukur jika dirinya saat ini menjadi istri lo. Selamat ya kakak cantik, semoga langgeng sampai maut memisahkan ya. Sahrul Gunawan dan Din Mutiara. Lanjut juga, ada artis senior yang juga menikah di tahun 2023 ini. Ya, Sahrul Gunawan resmi melepas status dudanya dengan menikahi sang kekasih bernama Din Mutiara. Baru saja melangsungkan pernikahan pada awal Mei 2023 lalu, pengantin baru ini terlihat makin lengket dan bahagia. Rona bahagia tidak bisa dipungkiri dari wajah Sahrul Gunawan yang kini telah berstatus sebagai suami dari Din Mutiara. Pasangan artis ini memang tidak menutupi hubungan mereka pada publik. Bahkan juga, keduanya kerap kali membagikan kebersamaan mereka melalui akun media sosial. Istri Sahrul Gunawan diketahui bukan dari kalangan artis. Meski begitu, Din mempunyai profesi cukup mentereng loh, yaitu sebagai politisi dan juga pengusaha. Terlihat jelas senyuman bahagia selalu merekah dari wajah aktor berusia 47 tahun tersebut ketika sedang bersama istri tercinta. Pengantin baru yang satu ini memang selalu mencuri perhatian ya. Ada yang iri nggak nih? Enzy Storia dan Molen Kasetra. Kabar bahagia menyelimuti pasangan Enzy Storia dan Molen Kasetra. Mereka telah resmi menjadi pasangan suami istri. Pernikahan Enzy Storia dan Molen Kasetra membuat publik heboh. Pasalnya, Enzy Storia terkenal tidak memiliki kekasih. Namun, tiba-tiba Enzy Storia posting foto pernikahan. Sontak saja warganet geger. Terlebih saat tahu sosok pria yang menikahi Enzy Storia. Suami Enzy Storia adalah Molen Kasetra. Molen Kasetra ternyata bukan orang sembarangan. Rainer Manopo dan Adisti Junior. Artis Rainer Manopo resmi menikah dengan Adisti Junior. Berikut potret bahagianya. Rainer Manopo saat ini resmi menyandang status sebagai suami Adisti Junior.
Diketahui, Rainer Manopo dan Adisti Junior melangsungkan pernikahan pada Minggu, tanggal 22 Januari 2023 lalu. Keduanya melangsungkan pernikahan di Bumi KL Andara, Cinere, Depok, Jawa Barat. Pada saat akad nikah, Rainer Manopo dan Adisti Junior mengusung adat Jawa Barat. Terlihat dari busana khas Jawa Barat yang dikenakan Adisti, Junior, dan Rainer Manopo. Wah, Bang, selamat ya. Akhirnya sold out juga deh. Ada yang kangen gak nih sama Genta Buana? Semoga ditayangkan kembali ya. Amin. Sinta Bachir dan Indra Kristianto. Setelah menjanda dua kali, Sinta Bachir mantap untuk kembali naik pelaminan. Ia dipersunting oleh seorang pria bernama Indra Kristianto pada Minggu 12 Maret 2023. Wanita 37 tahun itu diberikan mas kawin berupa logam mulia 10 gram dan uang tunai Rp1.232.023 oleh sang suami saat akad menikah. Resepsi pernikahan dua sejoli itu berlangsung dengan adat Yogyakarta. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari berita artis terbaru. Nikita Mirzani. Saat itu ia berusia 36 tahun. Dipersunting oleh bule asal Jerman, Antonio Dedola, secara siri. Sayangnya, pernikahan yang masih berusia 4 bulan itu harus kandas usai Antonio Dedola menceraikan Nikita Mirzani pada 1 Mei 2023 melalui pesan WhatsApp. Tak hanya itu, keduanya juga masih berseteru dan saling sindir di media sosial sejak berpisah sampai saat ini. Julian Jacob dan Miriam Eka. Pasangan artis Julian Jacob dan Miriam Eka baru-baru ini mengumumkan kabar bahagia. Keduanya telah dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan. Pasangan artis ini menikah pada tanggal 26 Januari 2023. Cepat ya lahirannya. Tapi nih sob, meski lahirannya cepat, kita doakan ya. Semoga bayinya sehat dan soleh-soleha. Dan semoga para pasangan artis yang baru menikah lainnya bisa segera menyusul Jacob dan Eka ya. Biar lengkap gitu kebahagiaannya.